Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dian Fitria. Kali ini aku bakalan bikin tutorial cara merajut konektor masker yang simple seperti ini. Ini gampang banget, jadi buat pemula pasti langsung bisa praktekin. Gimana dan apa aja bahannya? Yuk langsung ke videonya. Membuat konektor masker seperti ini, yang aku butuhkan yang pertama adalah benang. Di sini aku pakai benang polyester warna hitam. Kemudian hakpen dengan ukuran 2,5 mm, gunting, 2 buah kancing, jarum, dan benang jahit berwarna hitam. Pertama kita buat simpul awal, kemudian kita buat 50 chain atau 50 rantai. Empat tujuh, empat delapan, empat sembilan, 50. Kemudian pada lubang yang ketiga kita buat double crochet. Ditambah lagi dengan satu double crochet. Jadi di satu lubang kita buat dua double crochet. Kemudian kita lanjutkan di loop setelahnya dengan satu double crochet. Satu double crochet lagi di loop setelahnya. Di loop setelahnya lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan sampai di dua lubang terakhir di sini. Ini lubang terakhir kan, ini jangan kita isi. Jadi kita isi hanya sampai di dua. Oke, ini sudah terisi di lubang kedua terakhir dan telah kita sisakan satu lubang terakhir. Di lubang terakhir ini kita isi dengan 5 double crochet dalam satu lubang. Setelah terisi 5 double crochet dalam satu lubang atau satu loop, di loop setelahnya kita isi dengan satu double crochet di tiap loopnya. Ini kan ada sisa benang yang di awal, nanti kita akan selipkan di tengah-tengah rajutan agar rajutan kita terlihat lebih rapi. Oke, kemudian rajutannya kita lanjutkan sampai di loop kedua terakhir. Jadi kita isi dengan satu double crochet di tiap lubangnya. Jadi kita sisakan lubang yang paling terakhir, jangan kita isi.
Oke, ini sudah sampai di loop kedua terakhir. Kemudian loop yang terakhir kita isi dengan double crochet. Satu, dua, tiga. Kemudian kita slip stitch di lubang yang pertama, nah, di rantai yang ini. Kemudian si sisa benangnya ini dapat kita gunting atau kita bakar dengan menggunakan korek. Tapi di sini aku nggak punya korek, jadi aku gunting aja. Kemudian si sisa benangnya itu kita rapikan dengan menggunakan jarum tapestri. Oke, ini kalau seandainya benangnya di awal tadi kita bakar menggunakan korek, dia tidak akan berserabut seperti ini. Jadi lebih mudah ketika kita masukkan ke lubang jarumnya. Nah, di sini aku selipkan sisa-sisa benangnya di antara rajutan agar rajutan kita terlihat rapi dan si rajutannya ini terkunci, jadi tidak mudah lepas. Oke, setelah itu kita dapat jahitkan si kancingnya di kedua sisi konektornya seperti ini. Oke, setelah itu kita jahit seperti ini, usahakan rapi. Di sini aku lakukan jahitan dengan 4 kali tusukan agar si kancingnya itu merekat dengan kuat, jadi tidak mudah copot. Oke, ini setelah aku jahit kedua kancingnya jadi seperti ini. Agar si konektornya terlihat lebih cantik, kita dapat tambahkan aksen bunga di tengah-tengah rajutannya. Oke, demikian tutorial dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like videonya, komen apalagi tutorial yang harus aku buat, dan share video ini kepada perajut pemula biar kita bisa sama-sama belajar merajut di sini. Dan jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat bikin videonya lagi. And see you. Assalamualaikum.